Welcome to our channel, RK at Rumah Kita. Abang, rumah kita ke abang? Lah, rumah kita. Rumah siapa lagi? Hai, hari ini RK at Rumah Kita ingin berkongsi resepi iaitu Mi Suah Stai RK. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sebungkus mi suah, 3 ulas bawang putih yang dicincang halus, sedikit lobak merah dihiris panjang, tomato cherry, daun bawang, kiub ayam dan lada sulah. Lauk kegemaran saya gunakan isi ayam, sotong, udang, campuran berbola dan sebiji telur. Mula-mula, goreng sebentar udang dan sotong. Apabila sudah masak, angkat dan ketepikan. Tumiskan bawang putih dengan menggunakan minyak yang sama. Kemudian, masukkan isi ayam dan campuran berbola. Masukkan juga sedikit lada sulah. Masukkan 1 liter air. Seterusnya,
Masukkan 1 kub ayam dan biarkan kuah mendidih. Apabila kuah sudah pun mendidih, masukkan lobak merah. Masukkan juga setengah sudu kecil garam. Kemudian, masukkan sebiji telur ayam yang telah dikocak. Masukkan mi suah. Masukkan tomato cherry. Dan akhir sekali, masukkan udang dan sotong yang telah digoreng tadi. Masukkan daun bawang sebelum api ditutup. Mi suah stai arke dah pun siap. Selamat mencuba!